Banyak yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin Apakah benar? Mari kita ngobrol Welcome back on Podcast RRI bersama saya Angga Dan saya Nia Kita bakal ngobrol bareng Anggi Halo, Halo Anggi. Kak Apa kabar? Kak? Alhamdulillah Kak baik. Luar biasa Masih, ya. ya Masih semangat ya? Mm -hmm. Masih Kak Antrennya panjang soalnya <laughs> <laughs> Tapi terima kasih banget karena mm -hmm. udah menyempatkan waktu untuk iya, hadir kak. ke podcast kita untuk hari ini ya Yap. Dan tadi udah dikasih awalan sama Nia tadi kita akan ngebahas soal perempuan perempuan, perempuan yang menjadi pemimpin. pemimpin. Nah kalau boleh tahu nih Kak Anggi sebagai apa ya? saya sebagai ketua PMMBN di Universitas Adiwangsa Jambi. Kak. Oh, okay. ketua PMMBN. Mm -hmm. di Universitas, Universitas Adiwangsa Jambi. Enggak uh -uh. pikir tadi orang-orang kan -orang sawah. <laughs> kenapa jadi orang orang? Kok oh gitu, Kak? <laughs> siapa tahu. Maksudnya? Udah udah langka banget orang-orang sawah enggak ada lagi sekarang. Enggak, <laughs> kenapa kepikiran orang-orang yang an iya. an sawah? Uh, Angga itu kayak ngebayangin apa ya? Uh -huh. uh, kostumnya kostum outfitnya oh, gitu. ini outfit eh, outfitnya apa namanya mm -hmm. Anggi mm -hmm nggak tahu ke keinginan aja tuh okay. orang-orang tuh kayak <laughs> nggak, di sini gitu. enggak, karena aku pikir apakah kalau misal perempuan yang menjadi pemimpin itu seperti orang-orang sahong ya oh, gitu enggak, kan ya? Enggak gitu, oh okay. enggak gitu, gitu <laughs> Nah hmm. untuk uh, kak Anggi sendiri udah berapa lama sih menjadi uh, ketua atau? Gitu, gitu. kan? hmm. Aku dilantiknya itu di bulan Maret, kak, Maret lalu. Eh iya. Maret bulan tahun ini? Eh, Maret tahun ini. Mm -mm, Oke. Okay. Maret di April juga. baru dua bulan setengah kan? Oh. Oke. Okay. Tapi sebelum sebelumnya Sebelum sebelumnya aktif di organisasi aja. Kak. Oke, ini baru pertama kali menjabat men sebagai ketua. Iya tuh kak, enggak. Ini pasti kan nggak proses yang mudah ya. Enggak Ada tahapan-tahapannya. Iya. Seperti Ter apa sih kak, kalau boleh sharing ke kita nih, biar bisa menjadi uh, terpilih gitu menjadi ketua. Kan saya tuh udah pernah mencoba, cuman gagal kan kak. Tiba-tiba mm -hmm. itu dapat rekomend mm -hmm. untuk menjadi ketua. PMBN di, Unaja una oke, okay. Kayak gitu kak Tuh kan sama apa? kan Hampir sama <laughs> Iya Karena pernah gagal Benar Jadi kegagalan itu benar-benar kesuksesan yang tertunda Iya oh. Iya kak yeah. ya Iya Nah, Kata cuma, cuma kalau misalnya apa yang nonton podcast ini ngah dengan episode yang lain gitu, <laughs> yang tahu. Sih. episode sebelumnya apa sesudahnya nih? <laughs> <laughs> tergantung yang apa <apet> sih <laughs> oke okay, jadi uh, kenapa kamu gagal waktu itu? Uh, apakah kalo, ada intrik apa, politik yang yush. cukup gimana? Uh -huh. atau persaingan yang begitu berat? kalau uh -huh. persaingan kalau persaingan sih enggak, enggak kalau ya. menurut Anggi ya enggak Terlalu berat, hmm. karena sebelum pemilihan itu, kan kita kayak musyawarah, gitu kan, Kak? Hmm. Siapa yang hmm. mau naik? Nah, posisinya itu nggak ada, Kak. Hmm. Jadi, ya, pede aja dulu, kan? Hmm. Biar naik gitu, rupanya pas anggi naik, lawannya tiga, jadi oh. kayak pemecah okay. suara, gitu kan? Oke, okay. siapa yang memilih Kakak untuk menjadi salah satu kandidat nih? Kalau Kak, memang waktu itu, uh, uh, waktu, waktu itu ya. ya diri sendiri sih kak, tapi okay. sebelumnya emang ada dorongan sih dari oh, senior ada itu dorongan dari temen -temen ya. okay. kurang sawer kali. Aduh <laughs> harus sawer <isi> nggak <laughs> dong ya? <laughs> Jadi kalau sekarang ini apa sih tantangan terbesar kakak gitu dalam apa mengemban tugas nih, mengemban bagi perempuan ya yang katanya emang agak sulit nih untuk menjadi pemimpin gitu. Tantangan terberatnya apa? tantangan terberatnya itu ya menilai diri sendiri ya Kak hmm. supaya mereka tuh lihat kalau perempuan tuh mempunyai kemampuan potensi untuk menjadi pemimpin dan bisa berdiri di kaki sendiri okay. gitu Kak karena kan posisinya itu kebanyakan perempuan ini kayak selalu kayak cowok yang pantas buat jadi hmm. pemimpin hmm. tapi nyatanya enggak kebanyakan okay. kebanyakan cewek hmm. ketika menjadi pemimpin itu kerjanya Bagus hmm. oh, Emang selama gitu. ini nggak pernah berdiri di kaki sendiri? Gitu? Iya. Berdiri, kan kata-katanya kata gitu loh kata kak ya. Karena kita tuh dianggap lemah mm -mm. gitu biasanya Sukanya marah-marah uh, aja Enggak gitu. sih, cewek itu lemah itu merupakan sebuah apa ya hmm, Pencitraan mm. Karena banyak cewek yang bisa ngangkat galon ketika di rumah dia sendirian <laughs> Jangan itu manja bilang, sih kak, manja. <laughs> tapi ketika ada 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 orang yang mungkin gak tahu apalah tolong angkatin dong gitu. <laughs> uh, tapi kalau kak Anggi nggak kayaknya ya. Iya juga sih kak. Seperti itu ya. <laughs> gak tau, Angga sering, <laughs> Angga sering lihat aja tuh di sosial media. Oh ternyata ini rahasia oh, terbesar perempuan. Enggak. <laughs> Karena di caption itu rahasia terbesar perempuan gitu oh, loh. Gitu. Ketika dia sendiri dia bisa ngangkat galon terus hmm. pas dilihat sama pasangannya, aku bisa jelasin kok. gitu oh. <laughs> Ya karena kita kayak nggak enak ya. Iya, nah, Sebenarnya apa yang dilakukan laki-laki itu -laki perempuan juga bisa. bener nggak sih kak? Menar. Iya kenapa disembunyin <laughs> selama ini? Biar kita juga nggak nggak menganggap bahwa kalian itu lemah gitu loh. <laughs> Karena kan ada sisi manjanya, Wee, <tuk> sisi manjanya. Tapi gimana cara kakak untuk menjaga keseimbangan nih antara ketika berorganisasi dengan kehidupan pribadi? Kalau misalnya dibilang uh, saya itu padat ya kak, hmm. pagi kuliah, hmm. sore kadang ada acara atau gimana gitu hmm. atau ngelatih itu kan. Hmm. Jadi itu waktunya itu ya memang harus dibagi semaksimal hmm. mungkin hmm. Jadi kalau Anggi itu mengerjakan sesuatu yang paling penting dulu kak hmm. Kayak gitu Misalnya ini misalnya ini harus cepat siap, berarti hmm. itu dulu yang diprioritasi hmm. Kayak okay. gitu, cuman okay. kalau dalam ini tetap kuliah sih yang nomor satu Tetap okay. kuliah, hmm. prioritas ya Tapi gini, hmm. ini kan mungkin jawaban Anggi ketika sekarang posisinya memang Uh, kan masih sendiri ya masih singgah. Iya. Tapi lain cerita ketika nanti sudah katakanlah berumah tangga. Kira-kira mm -mm. apakah masih akan tetap berorganisasi? Kalau organisasi itu kan kak nggak pernah punah ya karena hmm. senior ke senior senior ke senior cuma nggak seaktif. Uh -huh. Ini nah. ketika menjadi mahasiswa karena udah punya tanggung jawab nah, itu, yang besar, <laughs> ya. dan juga harus perlu <laughs> ada restu ya iya. izin, hmm, izin gitu, dari kan. suami. Uh, uh. suami. <laughs> Jadi balik-balik lagi kita harus mencari pendamping yang mengerti. Hmm. Izinnya ke siapa nih? Coba an angga, angga tanya. Nomor berapa? <laughs> gak gitu dong, kayak gitu. Iya <laughs> nomor kak. yang untuk diminta izinnya ada nggak sih? <laughs> <laughs> ada yang nunjuk, ada yang nunjuk. Ah. sebelah sana ada yang nunjuk. Angga ya? nggak lihat sih. <laughs> agak agak pura-pura buta. Iya. <laughs> tapi balik lagi nih kak, karena perempuan itu kan ada masanya dia tiba-tiba uh, moodnya nggak enak. Gitu. Iya. Kak, betul. Kan dalam satu bulan tuh ada siklusnya, kak mm -hmm. ya Iya. Tapi katanya seenggak enak-enaknya nyemut perempuan, mm -hmm. kalau dikasih seblak tuh langsung bagus. Oh. Mungkin. Katanya. <laughs> tapi nggak semua seperti itu, kak. Kalau lagi nggak, kak. Uh -uh, mungkin Jadi... boleh uh, mentahnya aja kali. Iya. <laughs> <laughs> kalau mentahnya. Oh sebelah ya maksudnya <tuh> 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 ya boleh diracik sendiri ya <tuh> enggak jadi tuh misalnya ada yang mm -hmm. bilang kalau misal perempuan yang memimpin dia mm -hmm. ya suka baperan lah atau gimana mm -hmm. mm -hmm. gitu kan itu gimana kalau cara kak Anggi sendiri mengatasi hal-hal seperti itu kalau baperan ya pasti ada ya kak Tuh kan pasti ada <tuh> karena <tuh> yeah. perkataan itu kan kadang ada yang gak bisa difilter lagi mm -hmm. langsung disebut kayak gitu mm -hmm. cuma kalau cara menggapainya Anggi cuman diem aja, okay. gitu kayak hmm. oh iya gitu. Hmm. Cuman ketika udah nggak di sana, hmm. ya kita kalau cewek ya biasanya kan kak hmm. merenungi kan, hmm. emang aku seperti itu gitu. Oh, gitu, Langsung Nanti dia, ya. Ya, nanti apa aku harus memperbaikinya hmm. kayak gitu. Handphonenya kurang bagus sekali, nggak ada filternya. <laughs> <laughs> Atau aplikasinya? Aplikasi, kan? aplikasi. Oh, <laughs> <air. laughs> oh, ya. Oke, okay, jadi. Uh, apa ya kayak ka, kak kalau Anggi sih nggak nggak ribet gitu, Iya mm. mm. betul. <laughs> Jadi ya set 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 aja gitu, kalau enggak, kayaknya dia ya oh, menung kaya -kaya. gitu, kira oh, Karena udah kenal lama gitu. Ah uh, enggak biasa kalau cewek-cewek itu emang Uh, penyakitnya ya baperan, Bapak. ya. Mm -hmm. terus. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, dia tuh bisa yang tantrum. Gimana gitu, yeah, kak? Betul, tantrum. <laughs> <laughs> ya, betul kak. Tantrumnya gimana? Guling-guling di rantai, <laughs> enggak Oh enggak ya. Kalau kak Anggi, enggak ya? Enggak lah Oke, terakhir. lah hmm. Anggi lah 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 Anggi lah lah Anggi lah 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 Anggi lah lah Anggi harus lah 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 dari siapa sih? Kalau inspirasi dari orang terdekat ya, Kak. Hmm. Dari namanya tuh Kak Indieni. Dia sebagai inspirasi saya karena Siapa tuh? Kakak. Iya, kakak. kakak. Maksudnya dia siapa? Apakah dia mungkin uh, apa namanya senior kamu Kak iya. atau gimana? Kakak senior. Iya. Okay. Sama Kating juga sih ya. Kating, di dia, di dia juga apakah dia juga ikut organisasi atau Iya, Kak. Dulu oh, dia atau jadi. jangan-jangan yang mendoktrin kamu untuk ikutan nih. Iya, jangan-jangan. Kalau dia tuh ngedoktrin pasti jelas iya, Kak. Hmm. Cuman kalau ngedoktrin, dia tuh beda dari yang lain. Hmm. Gitu. Oh, gitu. Karena emang langsung di depan mata gitu, namanya oh, suka okay. langsung nyata, nyata ya? gitu. Hmm. Kadang kan orang ngedokrin gak nyata, cuman ngajak-ngajak, okay. terus hmm. tuh ya ditinggal oh, kayak gitu. Itu okay. apa yang yang kamu lihat dari itu? Dia? Ghosting, Kak. Biasanya <laughs> ghosting, <laughs> 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 betul. Ghosting yang aku lihat dari kakak itu, manajemen waktunya bagus, Kak, hmm. karena jadwal itu juga padat, hmm. kan. Hmm. Oh pasti dia kuliah di manajemen. Enggak kak, oh, formasi ya? kak sama. Oh sama-sama formasi. Iya. Beliau dulu oh. jadi wakil presiden mahasiswa Oh wakil presiden mahasiswa. Iya betul. Oke luar biasa berarti hmm. memang memang uh, Anggi ini dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. apa ya? Orang-orang hebat bahkan <laughs> iya. uh, ada kita sempat apa? Ibranya ob, obrolan of ob, record lah bahwa dia itu ditunjuk untuk jadi ketua tuh oleh orang yang juga ini uh. apa istilahnya tuh ya the power of order nggak yeah. <laughs> <laughs> ada maksudnya dia dia dipercayakan untuk uh -huh. menjadi ketua itu oleh orang yang uh, juga punya ini punya istilahnya tuh punya reputasi juga uh. gitu loh okay. jadi memang memang apa ya uh, Anggi ini benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang iya, menginspirasi ya iya, oke okay, karena di... emang dipandang mampu dipandang ya. mampu Oke okay, deh kalau begitu. Terima ya, kasih banyak ya udah mau ngobrol bareng ya, kita di sini. Yang jelas salah. setiap wanita itu bisa menjadi apapun yang dia mau. Iya. Yeah. Balik lagi mau, niatnya, niatnya mau niat apa enggak. <laughs> oh. Apalagi masih muda. Mm -hmm. Ya terus berkarya Kangga. Masih muda mm -hmm. dan berbahaya. Uh. <laughs> <laughs> Oke, okay, Angga rasa cukup sampai di sini dan thank you banget buat Anggi ya. Semoga sukses terus kedepannya. Amin terima kasih. Uh, udah nyusun skripsi? Akhir tahun ini, Kak. Akhir tahun iya. ini, oke, guys. Semoga lancar ya. Amin, lah, oke, bersama saya Angga. Saya nih ya. kita pamit di podcast On RRI.